Halo everybody, balik lagi di channel aku and di video kali ini aku mau review toko bunga buatan aku yang sempat di review Kak Ponpon ya. Sekarang aku mau review sendiri, tapi di luar masalahnya hujan. Tapi gak apa-apa sih, sebenarnya aku gak mau hujan-hujan. Tapi hari ini hujan, ya gak apa-apa lah ya. Masa aku tunda-tunda? Yaudah langsung aja ke sana ya. Kenapa sih hari ini harus hujan? Padahal hari ini aku mau review guys. Tapi ya udah deh, aku keluarin payung dulu. Gak apa-apa lah ya. Oke, aku udah ngeluarin payung aku. Yuk kesana. Aduh, sebenarnya aku gak mau banget udah hujan-hujan kayak gini. Meskipun bawa payung ya. Gak apa-apa lah guys, kita review aja terus. Meskipun hujan, gak apa-apa lah ya. Masa aku hari ini gak upload sih? Kalian udah nunggu-nunggu, tapi aku gak upload untuk bazar Ramadan. Gak tahu ya kapan. Oke okay? Ya sampai nah, aja langsung ya teman-teman review. Nah langsung aja kita review ya guys. Di sini, di depan sini ada cherry blossom, ada pohon cherry blossom sampai sana, sampai ujung sana. Nah, di depan aku ada taman, itu ada air mancurnya, terus ada itu kursi-kursinya, terus ada bunganya, warnanya kuning dan pink. Gitu doang, tamannya simple banget, gak perlu ribet-ribet ya, kan cuma taman mini kayak gitu doang ya. Terus di situ ada toko bunga. Nah, ada kayak bunga hiasan bunganya gitu. Yaitu bisa ganti warna pink dan putih. Kenapa sih Kak selalu pink dan putih? Kayaknya perpaduannya cocok. Tuh di bawah sini aku ganti tekstur lantainya jadi kayak gini. Nah, kan kayak gini jadinya. Di sebelah sini ada rumput-rumput gitu sama kayak di sebelah kanan juga ada rumput-rumputnya gitu. Nah, kita masuk. Ding-dong-ding-dong. Kok kayak Kak Poni sih? Oke, di sini ada kayak pijakan-pijakan gitu. Nih, aku paling suka ngasih pijakan-pijakan kayak gini. Seru aja gitu. Nah, nih itu kan. Nah, kayak menambah kesan di depanku ada banyak tanaman. Ada plan E, banyak banget sih plan E aku kasih cherry blossom, terus ada tree sama potnya, terus ada cherry blossom yang warna biru. Di sini ada kayak perpaduan-perpaduan itu bunga-bunga dan kayak tanaman-tanaman gitu. Terus di sini yang paling aku suka ini lucu banget. Kalau kalian tanya kayak gimana tutorialnya, besok kapan-kapan aku bikin tutorialnya. Nah, di sini ada banyak banget bunga. Bisa kalian pilih-pilih. Terus di depan ini banyak banget ada ini. Di sini ada plant A sama cherry blossom. Nah, di sini ada rumput kayak gitu, vas gitu ya, ada vasnya. Itu ada tanaman gede banget, tapi warnanya bagus sih, yang sebelah kanan kiri bagus kok. Nah, di sebelah sana juga ada nih, kayak itu apa vasnya tadi. Di sini ada perpaduan-perpaduan gitu. Gak tahu aku bikin ini kenapa ya. Gak apa-apa lah ya guys ya. Yang penting dibikin. Kalian bisa tambahin tanaman-tanaman kalau kurang gitu.
Soalnya aku nggak tahu ya guys, jangan tanaman gitu ya. Aku cuma tahu beberapa kalau di Sakura ya teman-teman. Soalnya di Sakura itu sedikit tuh. Sini ada kursi bisa didudukin, kasir ya ini guys. Terus, nah udah gitu aja. Tuh, simpel banget nggak sih? Nah ini tuh aku kasih ganti di atas, nggak aku ganti apa-apa. Nah, aku mau nunggu hujan guys, biar berhenti dulu. Nah aku udah nunggu beberapa menit dan hujannya berhenti dong. Duh seneng banget, udah cerah lagi. Wah, betul guys. Ini kayaknya aku gimana ya? Menurut kalian bagus gak? Apa menurutku aja ya? Ini tuh simpen sebel banget. Menurut aku sih lumayan bagus lah ya. Aku mau cari thumbnail. Oke. Mau buat thumbnail ya guys. Ntar. Ntar ya guys. Aku mau buat thumbnail nih. Buat thumbnail nanti. Ini kameranya aku zoom. Jadinya gak kelihatan. Nih aku mau bikin thumbnail. Aku screenshot. Aduh. Ada salah. Belum di invisible dong. Dari tadi aku nge-reviewnya gak aku invisible guys. Ntar aku invisible dulu. Suara aku. Udah lah ya. Nah gak usah dipindahin. Nah cakep. Oke langsung aja. Buat thumbnail. Yeay. Nah. Guys. Aku gabut. Aku sangat gabut. Kita bagiin ID-nya langsung aja. Bagiin ID-nya. Aku langsung ke menunya. Ntar. Ya kepencet. Yeay. Kepencet guys. Maaf ya kepencet. Aduh. Terus sekarang kita bagiin ID bangunannya. Ini dia ID bangunannya. Bisa kalian catat guys. BTW, dadah. Oke, mungkin segini dulu aja video dari aku hari ini. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dadah guys, see you later. Bye bye.